أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله لله إلينا ورسوله ولمقاصدنا ولقضاء حاجتنا الفاتحة Allahumma
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Persiapan sujud tilawah. Sudah dari sujud kudu terkukuh awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سابع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Niat ini niat yang suci itu tilawah. Ojok ngalor, ojok kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhi lilladhi khalaqa وصبره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالق. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Membiasakan sujud tilawah mereka bersolat untuk maco Quraniku jarang dengan tak bersukan kadang-kadang kehadiran penopi tahu subhanallah walhamdulillah dia bagus tapi tiang sujud tilawah ini setan ini sedih, nangis, layu
krono apa? Krono hasuk iri kalauan kita umat dikaji Nabi dari setan ini aku salah bisa ditopi di suaraku tapi wong sing sujud tilawah sedih umat dikaji Nabi sujud bisa lepoke suaraku Masya Allah iya sujud bisa di lepoke suaraku senang banget senang banget biasa kelakon ini senang tak kurang kelakon saya mau ini orang tak kelakon ini dusuh kalau merokok dan dusuh hal ini sujud pisang jari setane aku salah pisang di tabungnya suaraku umat dikaji Nabi sujud pisang tabungnya suaraku beres badan biasa ngelakoni bonten bonten juga ini di jari abis lahir lu tahu kau bisa nanya ini jadi sih ngomong nih awet lahir belum? Awet lahir, uangnya sih ngomong semua bulan itu awet lahir dan nanti minum kita beriki apa ya Masya Allah dan ini nah mau ngerti apa yang kita lakukan nih jadi angin kok mulu alhamdulillah ya berat-berat kau ya orang pamer itu akan paya sujud, tak sujud ngos macam-macam bacaan ini wah Allahumma jalli minas sajidina wajika al-qa'imina bi'awamirika al-muntahina bi'awahika ada yang bacaan ini dungannya tidak nangis Allahumma jalli minas sajidina wajika al-bagina min khusyatika ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu sujud padamu dan jadikanlah aku orang yang selalu menangis karena takut akan surga-Mu dan siksa-Mu. Jadi nek wong kuwi disuwun nek ora disuwun berarti sampean ya ora iso, ora iso nangis. Nangis nek dibidhiwan nggih. Kelange di berapa wong. Bojone ora mulih-mulih rong taun. Bojone kawin maning, nangis. Nah itu jadi obat kan tujuhnya kalau mana power atau nangis kan lo nangis ya wala nangis jodoh gila mungkin wala nangis kira-kira si budo-budo ke singa jiwa kok saya nangis sih lo jodoh ya lo jodoh lo jodoh lo jodoh tujuh kayak mana nangis apa wala nangis jodoh nyong si ono tapi ini semua kok jadi kok itu ini dipotong sih pegol itu sudah berpotong tapi pokoknya lagi ya berapa Masya Allah jadi minta supaya selalu menangis karena takut akan sisa Allah iya tapi ada lagi dalam ayat sujud tali kali sujud tilawah mau cerai kedua orang tapi orang menangis karena takut akan sisamu tapi Allahumma jalli minas sajidina misya al-bagina laka Allahumma nasidi minas sajidina laka al-bagina laka bukan min khosyika tapi laka jadikanlah aku selalu orang yang menangis karena engkau ya Allah bukan karena sisamu tapi karena itu sih jadi yang mulai apa nangis, nangis, nangis jadi yang sering nangis mau yang mulai lagi tukul-tukul dipirang-pirang lagi asalnya tak jauh nah sampai berusik sani Allah orang nangis sampai tak tutuli ya ya bilang ke ya Allah aku sedih mungkin-mungkin beri pak pulau dipun ganti
Enggan saya. Enggan saya. Enggan saya. Iki meripat saya sayang ini merapi itu saya dosa. Meliling. Dicetak di rokok meliling. Aku pun selalu duduk coba. Cipi kayak gini. Neraka jahanam 1000 tahun sebelum sampai panasnya sudah terasa. Semua mengusir sekarang. Jalan untuk menuju ke senara kejahanan. Di sini wong-wong ke orang-orang dulu. Gemit api orang, barang api orang dulu. Senara kejahanan, orang semua itu ngeluh ewu, sumur. Setiap sumur punya lubang 70.000 lubang. Setiap lubang diisi ular pitung puluh ewu, ular pitung puluh ewu, kolam jemping. Bajine ngumpuli badan, isine nanah karuan, getih. Misalnya kalau Pak Ibadah, tapi insya Allah, insya Allah, ya Gustaf ini kita pilih. Nah kitab Sirajul Qorik, Sarai Syafi'i, Imam Syafi'i, seorang yang ulama besar Bani Jumlah yang setiap malam setiap sholat lima waktu dua asar balik krumu adzan namanya lebih hebat setiap waktu sholat krumu adzan di singgaran kitab Syafi'i disarai namanya Sirajul Qorik. Dan yang terakhir, sopo wonge. Nek entuk syafaate aku kan tidak sampai disiksa. Masya Allah. Mending ya, kalau terakhir mati ya, Pak. Tahu ya? Ada boten. Ada boten. Ada mau Nek entuk, nek. Nek entuk. Nah, sing entuk, sing entuk, sing ikhlas. Di antara orang ikhlas, di antara orang ikhlas, di nyungkap itu yang sudah terlalu aja. Aku pun muda ini kata mati yang muda, ini boleh bisa apa dia, nah, ayo Pak Tokoh, nah, orang jadi orang masih banyak kuih orang saya ngapi utili, ngapi ini ah, nyong soal kuis nomor itu liku uman ya Alhamdulillah orang uman ya orang kayak gila, gila apa ya? Gila apa ya? Dan ini soal terus pun tidak ada nomor itu dikur umat ya Alhamdulillah orang mana ya? Kisih ngerti kok soal itu nomor itu dikur umat ya Alhamdulillah orang mana ya? Gila apa ya? Oh jodoh sih ah gue orang normal itu sayang di kepercayaan semuanya yang orang jadi makanan yang dipanggar wong ada apapun yang merugikan apapun kata mana aku yang merugikan insya Allah jadi tonggong-tonggongnya bulan balik itu ini orang kopi tahlil tapi jahit tahlil apa? Rumah gue ini kata mana orang kusuk ya bisa tak apa? Tak siap kan, pinggulnya tawaran aku cengkong ya mana jauh siap tis, makanya kulit ngapain orang-orang usuknya jahit tadi lupa yang ngomong sih engkau udah saya kecilin lu perhataman, jahit tadi lho muk-muk sih jirulnya Allah beda mubahnya, aduh orang usuk manis kita lah mundur, kibundur lu pakai mulian, nah baru mangan besi itu ya tadi mangan besi wis kok coba sih terakhir dalam lagi nah kita silat juga korek sarin kap sadi jadi us insya Allah lah kita anut mau kau ini ya berapa hari setiap waktu berumur ada di langit sehingga Imam Qurtubi berkomentar berkomentar barang siapa yang di rumahnya ada kitab kurut apa ini? Kitab Satibi 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 yang silahkan korek
zat sing lumebar hukum syar'i syar'i. Apa ngaji utawa nang ngono. Insyaallah husnul khotimah wa rabbul. Wis sampeyan ora sanang sing ngaji yang kok ngaji ya. Ya po. Sampeyan dompet. Matur nuwun boten. Wis matur nuwun. Nek sedene iki matur nuwun iki ya kok iki ora mas matur nuwun. Ora kene iki. Yo. Sampeyan tak pagi sedhiki wae. Lah ana nek sing tak ulang sapa saiki? Wong rumin-rumin maksimal mulai mau angel. Lah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب بينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وسرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لأم الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kesempatan mereka-mereka berkumpul dengan kita pada malam ini dan untuk mendengarkan Al-Quran seperti kami sekalian nanti kita dalam berdoa khusyuk karena ini akan diamini oleh malam panjenengan sama menengahkan pulau maksudnya wabuha Amin Wa Tuhan 11 ayat berarti panjang sami senyalai lampu arti kuburan tekan orang masyar tekan hisab tekan nisan tekan siratul mustaqim usnyalai bintang 11 lampu ditambah al-insyirah al-nasrah walu karo 11 jadi 11 berarti 11 lampu ditambah atin batin walu manin walu karuan somolas berarti itu dekor artinya nampak kita ini buatan sia-sia kumpuli dan gerigi melaih dan gerigi jagongi dan gerigi insya Allah buatan sia-sia naik wong Jawa ngomong buatan mus orang muslim mulai ojo-jo ini cerai kelihatan tapi orang tapi ini ini manusia tajudin dari Allah ilah hitung-hitungan mungkin dicacat ini mengajar ngar-ngar semuanya kebun bisa kita hanya sekedar untuk mengerti oh kaitai kongi tapi setelah kita lakukan kita hilangkan orang saat ini mengemut wah orang sanggung karu bujuni karu bujuni menang mah dia pak mas alhamdulillah mas oh itu mas oh boleh lakukan mas ah tenang semuanya omong sama mati tenang mas mati tenang beri mas ngerti berarti lah surah itu omong mati raja sama mati nah mati tenang mas orang sesuatu bilang ye walau anak curiga kok iso nah yang mati tenang di beri berarti aku sama sing panang tadi ya rata-rata jadi botol yang lain ngomong bu iku nyimpan di lampu bilang ngomong ibu mati senang bu tenang kalau kok Arab gimana bisa kan orang sanggup tenang bila belum mati ini panang gila kok ya apa boleh terus kan soal gue nama itu di bonus soal mati disik kayak disik orang jadi mas alah kapan waktu ini mati ya tiga yang gampang sih lanangnya rapi gampang gue ten nek lanangnya mati waktu ini orang segel kerabi ini anak penang beten kok nang beno dikenal repot terus kan yura
pokoknya nggak ingin mati orang kalau kalian main nggak mau model-model apa nggak tau lebih nek yang jadi mau mati mas nek aku mati mas jangan cepat-cepat tolong mengangin mas seluruh matang rutin orang kaya kaya gua main orang yang mati orang orang kuat kasih ngomongin jadi mau mati ini jadi kan datus kelanan aja datus kelanan aja datus kelanan aja harus iki cari minum tapi kok rasa ini itu ada rasa iki yang ben itu sopanya terus memang kesiksa kok rasa ini terus pokoknya gue terserah Gusti Allah terserah Gusti Allah kegiatan ini mau sih bener-bener makrifat hakiki terus kok rasa ini tapi memang uang awam perlu dikai kok juga iya untuk nambah spirit supaya dia ibadah nah, kira begini, sahabat tadi kamu, oh, rekening. Lah ketika kamu nak ngaji adminnya, oh, sudah jadi. Usaha kesana sahabat ngaji admin. Kira begini, lah ketika kamu sih kamu sih, aku jadi pegawai negeri lah saya kata ni, pensiun. Aku sudah ngerti. Ngerti yang kamu ya, sekarang merasa itu usaha orang kesana, sampai si pen, hebat kami? Itu rasa-rasa di pikirannya lah dan ngerti apa-apa, orang itu rasa ngerti apa-apa wih, sebab usia Allah tersane ini, mengenai haji, kita kok wong usia Allah tersane berkata oke, sama untuk ini mau saran-saran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa ikafu masyidah ya Rabbana lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhi muswan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulajjina biha al-jil al-awwal wal-akhir wa qudilana biha jami al-hajat wa tutahhiruna biha min jami al-sayyiat wa tarfa'una biha yadayka ala al-darajat wa tubalighuna biha al-sawwat min jami al-kharati fi al-had wa ba'da al-mamat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-alif al-ma'ruf ujburna hajatina As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidina ya Rasulullah khudh bi aydina qallat hilatuna adrikna Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabikal karim wa bi hurmatil Qur'anil 'azim wa bi karamati awliyakal mukramin an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa an taj'alana min umurina farajan makhrajan wa taqdi hajatina ya Allah, ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka al-ghafafi wa al-mubadir Allahumma inna nas'aluka al-mukhri ma sallallahu alaihi wa sallam amin wa na'udhu bika min syarri ma sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wa jama'atana bil afati dunya wa dhabil akhirah amin ya Allah selamatkanlah ya Allah kami dan keluarga kami dan jamaah kami dari mana petaka dunia dan dari siksa akhirat wahidat yang menjaga yang tidak pernah berubah wahidat yang punya kenikmatan yang banyak sehingga tidak dapat dihitung wahidat yang punya nama yang bagus-bagus jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah jamaah kami seperti engkau menjaga Al-Quran ya Allah mudahkanlah semua urusan kami ya Allah
seperti Engkau memudahkan hamba-hambamu yang banyak yang soleh-soleh. Ya kafi ikfina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasul, ya Allah. Wahidat yang mencukupi, cukupilah kami ya Allah. Wahidat yang maha kaya, kayakanlah kami ya Allah. Wahidat yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kami ya Allah. Bukalah pintu-pintu bumi-Mu ya Allah. Bukalah pintu-pintu langit, langit-Mu ya Allah, untuk kami ya Allah. Bukalah pikiran kami ya Allah, bukalah hati kami ya Allah. Bukalah rezeki kami ya Allah dengan barokahnya Al-Quran, dengan barokahnya khatmil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana ayy wa qira'atan nahar. Waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, bila kami rahmat ya Allah dengan wasilah Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini untuk kami ya Allah sebagai iman yang kita ikuti, yang bisa menyelamatkan kami, dan sebagai cahaya yang bisa menunjukkan kami waktu kami mengalami kegelapan ya Allah, dan menjadi yang hidayah bagi kami, petunjuk bagi kami, petunjuk yang musnah ilal jannah, petunjuk yang bisa menjadikan kami bisa tujuan yang kami maksud, yaitu yang surga ya Allah. Dan kalau rahmat, jadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi kami ya Allah. Penyebab Engkau memberi rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami ya Allah ketika kita lupa dari Al-Quran ya Allah. Dan berilah pengertian kepada kami ya Allah ketika kita tidak tahu. Dan berilah kami rezeki ya Allah. Berilah kami rezeki bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa mengkhataman ya Allah, baik siang maupun malam ya Allah. Dan jadikanlah besok di hari kiamat Al-Quran sebagai hujjah yang membela kepada kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma asli lana tilana alladhi wa ismatu amrina wa asli lana tilana alladhi biya ma'asuna wa asli lana lana akhratna alladhi biya ma'aduna adil hadha zidana nabi kul khair wa jalan ma'utaha rahatan bisyarik. Allah, ya Allah, jadikanlah umur kami yang terbaik adalah yang terakhir, yang terbaik ya Allah. Jadikanlah umurku ini nanti yang paling akhir adalah yang paling baik ya Allah, ketika kita melakukan perbuatan yang baik ya Allah. Dan jadikanlah amal-amal kami ya Allah juga amal yang terbaik pesan akhir kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah. Terpilah kami ya Allah ketika kami mati. Hari itu hari yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikan perkara dan jaga kami ya Allah. Amin. Ketika kita mati ya Allah, berikan kita hari yang paling baik ya Allah. Amin. Ketika kita mati masih berikan paling baik ya Allah. Jangan kau jadikan hari kau
akhirnya hayat kami adalah yang menemukan minat saka Allah, ya Allah. Beruntung ya Allah. Kami tidak tahu. Hanya kami minta kepadamu ya Allah. Pilihkanlah ya Allah ketika kita mati hari yang paling terbaik ya Allah. Ketika hari dari kita mati, cinta si paling syahir menurut panjenengan ya Allah. Sikap kita terus Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ahdim lana iman fi rubika ridwan. Ya Allah, ketika kita mati ya Allah, pada hari itu adalah kita minta ya Allah, ya pengampunanmu kepada kami ya Allah, dan ridho-Mu kepada kami ya Allah. Karena adalah Ibrahim al-Salam seperti ini, kekasihmu ya, berdoa kepada aku minta saat ayah-ayahnya dengan berdoa saat meninggal dunia langsung maafkan pengaku bersama jenengan maafkan itu apa jenengan sebab kita mengatau kalau dia akan mati buatan asal pengaku mati buatan apa itu apa jenengan jiwa apa ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya khatmil Quran ya Allah, pilihkan ya Allah ketika kita mati hari yang paling terbaik kalau meninggal ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma taqabbal wa afsil salata mubarakah min al-Qur'anil azim ila hamdul nabi musallallahu alaihi wasallam rijabi kun dan khususipun ya Allah harta makrami kuduhu setelah tiang sepahkali pun ikan dari harta makrami Allah ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, belas kasihlah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari siksa neraka ya Allah, dari siksa kubur ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga bersama orang-orang yang berdosa. Ya Allah, jadilah kuburan, jadikanlah kuburan-kuburan orang-orang tua kami ya Allah sebagai pertamanan dari surga, dan jangan kau jadikan lubang-lubang dari neraka ya Allah. Sinarilah kuburan mereka dengan Al-Quran ya Allah. Bila kesenangan mereka dengan Al-Quran ya Allah, lapangkanlah kuburan-kuburan mereka ya Allah tanpa kami ya Allah. Mereka yang melahirkan kami, mereka yang memelihara kami, mereka
membesarkan kami. Kami tidak bisa membalas kepada mereka. Kita tidak boleh disini. Kita sedang menyakiti kerindu-kerindu. Kita sedang duhankan. Padahal itu apa? Itu kan itu kedua orang tuaku ya. Kedua orang tua kami, atau kedua orang tua kami biar itu. Kau tidak akan berita ya Allah. Mereka sudah dalam kubur ya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mungkin dan kebaikan kebenarannya. Aku doakan kepada ya Allah. Semoga kita mengirim doa, mengirim Al-Quran ini menjadi kata kami itu kepada kami ya Allah. Itu yang kami harapkan ya Allah, ya Allah. Kita perlu bisa membalas. Mereka sudah meninggalkan kami ya Allah. Yeah.
ya